Juventus resmi promosikan Enzo Barrenechea ke tim senior setelah penampilan gemilangnya bersama tim U19. Barrenechea adalah gelandang berusia 21 tahun asal Argentina yang baru melakoni debutnya bersama tim senior Juventus pada musim ini dengan 2 laga sebagai starter. Barrenechea berlatih bersama tim senior dan pelatih Massimiliano Allegri nampaknya terkesan dengan penampilannya hingga mempromosikan Barrenechea ke tim utama. Sang pemain tersebut memenangkan hati Allegri setelah menunjukkan kualitasnya di tim U19 sebelum dipromosikan ke next gen. Promosi Barrenechea berkaitan dengan situasi Paul Pogba yang belum bisa tampil lagi untuk Juventus setelah melakoni 2 laga di awal Maret. Kata Allegri dalam konferensi pers, "Saat ini saya tidak bisa memastikan kapan Pogba akan kembali lagi ke lapangan hijau."Wah, Cech Szczesny sama sekali tak mengkhawatirkan masa depannya di Juventus. Dengan durasi kerja tersisa 1 tahun 2 bulan lagi, Szczesny dan Juventus belum membahas pembaharuan kontrak. Szczesny tetap tenang dengan situasinya di Juventus. Kiper asal Polandia itu mengaku bahagia di Juventus dan tidak tertarik untuk pindah ke klub lain. "Saya tidak khawatir. Saya fokus di lapangan karena saya tidak melihat diri saya berada di klub lain. Hanya di sini, bersama Juventus. Berada di Juventus membuat saya bahagia dan termotivasi. Penting untuk bisa memainkan semuanya. Piala Italia dan Liga Eropa adalah kesempatan untuk membawa pulang trofi," kata Wojciech Szczesny. Presiden Juventus, Gianluca Ferrero menghubungi Alessandro Del Piero untuk kembali ke Turin. Sang legenda tersebut diharapkan bisa membantu klub melewati masa-masa sulit. Menurut Corriere della Sera, idenya adalah untuk menunjuk Del Piero sebagai wakil presiden. Juventus percaya bahwa Del Piero akan menjadi penghubung yang sempurna antara ruang ganti dan dewan direksi. Citra Del Piero di mata fans juga masih sangat baik. Del Piero hadir saat Juventus menang 1-0 atas Hellas Verona pada akhir pekan lalu. Itu menjadi kunjungan kedua Del Piero ke Stadion Allianz sejak meninggalkan klub sebagai pemain pada 2012. Menurut Corriere, telah ada permintaan dari banyak supporter setelah pertandingan melawan Verona agar Del Piero kembali ke klub. Dari informasi tersebut, Del Piero telah menolak peran ala Nedved. Del Piero hanya berniat untuk bergabung dengan manajemen Juventus dalam peran operasional klub.